Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari tu kita dah unbox Black Shark 4S biasa, Black Shark 4S Gundam Edition. Kita dah juga unbox Black Shark Magnetic Cooler yang warna pink dan juga yang Gundam Edition. So dalam video kali ni, untuk penutupnya, kita nak unbox dan juga kita nak demo 3 kotak TWS terbaru dari Black Shark, iaitu Black Shark Joy Buds. Di mana dekat sini kita ada warna hitam, putih dan juga of course Gundam Edition. Di mana dekat Fasted Limb, ia dijual dengan tanda harga RM250 untuk yang biasa dan juga RM290 untuk yang Gundam Edition ni. Jadi kalau korang nak tahu bagaimanakah penawaran dia, function ke tak function, tak perlu lengah masa lagi, let's check it out. So, tak nak cerita banyak, kita terus kepada unboxing experience. So, first thing first, kita try yang warna putih ni dulu. Jadi, macam korang nampak, ini adalah rupa dia, ilustrasi dia. Lebih kurang macam tu. Dari segi design wise, aku boleh katakan dia mimicking macam AirPod 1 dan juga AirPod 2 yang bukan Pro tau. Alright, di mana aku boleh kata memang solid lah design dia. Alright, macam ni. Black Shark, Joy Buds. So, dekat tepi adanya Black Shark, warna kelabu, subtle macam tu. So, dia punya spek dia kat belakang ni lah. Alright, di mana first thing first, dia punya spek dia adalah dia mempunyai low latency iaitu 85 ms, driver dia adalah 14.2 mm punya size, base boot guide tube, dia mempunyai 28 hour dengan changing case, dia punya ketahanan bateri dia ada dual mic ENC dan juga ada specific tone. Alright, so untuk yang warna hitam, kotak dia macam ni. Alright, simple je, hitam hijau macam tu. So yang lain adalah sama. Untuk yang Gundam ni pun lebih kurang sama je, cumanya dekat sini kalau korang boleh nampak dia adalah design warna merah biru dia macam itulah. Dan dekat tepi ni korang akan dapat logo Black Shark berserta X dengan Gundam Seed macam tu. Alright, so dia ada stiker ni jugalah, License by Sunrise SH lah. Jadi jom kita buka ketiga-tiga, korang relax kejap. A few moments later. Okay, macam korang nampak semua kita dah buka. Jadi pertama adalah dari sini kotak yang first ni adalah semuanya sama, berbeza warna saja. Malah material dekat dalam pun adalah sama. Di mana dekat dalam korang akan dapat satu kad ni. Korang kena scan dia punya barcode ni untuk korang download Black Shark Arsenal. Bagi siapa-siapa yang bukan menggunakan peranti Black Shark lah. Itu dia adanya manual dia. So untuk manual dia ni, dia ada Chinese and English. So untuk dia punya kegunaan dia, korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh pause and baca, takut-takut aku terlepas cakap ke ataupun laju sangat. Ini adalah dia punya tab touch function dia lah. Di mana korang ada touch function untuk tukar mode ke, untuk naikkan suara ke, tukar lagu ke, semua ada dekat situ lah. So dekat dalam macam ni lah. Ini warna hitam, Gundam juga putih. So dekat bawah, kita pergi bawah dulu lah. Kita pergi bawah dulu, kita keluarkan dulu untuk warna hitam ni. Okay. Dekat bawah korang akan dapat dia punya kabel Type A to Type C lah untuk pengecasan dia. Dan itu sahaja. Dan untuk Gundam pun sama. Kabel dia warna putih. Dia bukannya Gundam merah biru. Dia adalah warna putih saja. Jadi aku nak unwrap ketiga-tiga ni. Dan korang stay tune kejap. A few moments later. Alright, so kita dah unwrap. Jadi first thing pun kita tengok yang warna hitam ni. Di mana again design ni macam AirPod generasi 1, generasi 2 yang non-pro. Di mana untuk warna hitam ni dia punya material adalah matte finish. Alright, design macam ni Black Shark. So depan ni ada lampu. Bila korang buka perutuk dia, dia akan menyala hijau atau menyala putih depending on mode apa yang korang tengah buat, nak pairing ke ataupun dah pairing. Alright, so dekat belakang ni ada design, adanya satu function button dekat sini. Bawah adanya port pengecasan jenis Type-C. Dekat tepi semua tak ada apa-apa lah. Alright, dan kalau korang buka dekat dalam ni macam ni lah. Okay, so untuk dia punya buds dia, kita keluarkan dahulu. Alright, untuk buds dia macam ni design dia. Agak nice lah. Untuk warna hitam ni, combo dia adalah hitam hijau macam tu. Dan dia bukan jenis in-ear guys, dia punya jenis adalah macam ni lah. Jenis masuk macam ni lah. Okay, so bila pasang dekat tinggi, rupa ni macam ni. Okay. Alright, ini adalah untuk yang warna hitam lah. Okay. So, untuk yang warna putih pula. Okay, warna putih dan juga Gundam ni sama tau. Material dia adalah jenis glossy. Ada design Black Shark macam ni, warna kelabu sikit. Ada garis-garis, ada function button. Design dia apa ataupun button dia adalah semuanya sama. Dalam dia macam ni. So, dia punya buds dia adalah berwarnakan putih kelabu sahaja. Alright, untuk warna putih ni dia yang paling simple sekali lah. Alright, putih kelabu macam ni, simple saja. Alright. Dan last but not least, of course Gundam Edition. Macam korang boleh nampak, dia ada design ET-101 tu, ada biru sikit, kelabu sikit macam tu. So belakang ni ada kepala Gundam ni, 101 Black Shark X Gundam Seed kat bawah tu. Alright. So dekat dalam bila buka, basically nampak sama, tetapi bila korang keluarkan dia punya buds dia, buds dia ni berbeza sikit dengan warna putih biasa. Di mana dia punya tulisan tadi yang warna putih tu warna kelabu, yang ini adalah warna apa ni, biru dan juga merah lah. Alright, tetapi the rest adalah basically the same. Okay, so dari segi kat telinga lah, okay, yang Gundam ni actually korang tak boleh nampak sangat dah pun. Dan ada beza tau sebenarnya antara Gundam dan juga biasa. Yang aku notice adalah bila korang masuk dekat dalam telinga, bila dia trigger korang masuk dalam telinga, yang warna yang hitam putih yang biasa ni dia akan macam
bunyi chime macam tung, macam tu je kan. Tetapi yang Gundam ni, bila korang masuk, dia akan ada suara anime macam, ada macam suara Genshin Impact sekarang. Dia macam, macam tu tau. Macam suara anime, macam tu tau. Memang nice gila. Cute gila lah. Aku boleh kata cute gila. Alright, so untuk itu, jom kita pairingkan kepada peranti Black Shark. Okay, dah pairingkan. Jadi untuk itu, kita masuk ke dalam Shark Space dia. Alright. So, korang pergi kat ujung ni. Korang nampak? Kalau korang connectkan dengan Gundam Venture, dia akan keluar Gundam corak, nampak? Nice gila kan? Detail gila kan? So, kalau korang masuk dekat dalam ni, korang boleh setting everything lah. So, dia ada dua mode basically. Dia ada game mode dan juga music mode. Ada ini adalah indicator battery. Tetapi, cumanya untuk China punya set ni, both lah. Dua-dua adalah China set. Dia punya bahasa tu mostly in English lah. Tetapi, tak ada benda yang penting sangat. Dekat yang pertama ni, adalah lebih kepada dia nak korang tukar bahasa antara English ataupun Chinese. Sebab ni, bila korang pasang dekat dalam tiga, dia akan bercakap tau. Bila korang pasang kat music punya mode, dia akan cakap music on in English lah. Tapi kalau korang tukar kepada gaming mode, dia akan cakap gaming mode let's fight macam tu tau. Style gila, serius style gila. Alright, lepas tu kat bawah ni korang boleh settingkan. Ini adalah actually setting untuk dia punya tab-tab dia lah. Korang nak ubah boleh, nak tak ubah boleh. Tetapi basically dia punya function macam yang korang nampak dekat kertas tadi. Di mana single tab adalah untuk play and pause both of the side. Kalau korang double tap adalah untuk skip song. Kalau korang triple tap adalah untuk tukar punya volume. Kalau korang press and hold, sebelah kiri ni adalah untuk tukar kepada music mode. Sebelah kanan adalah tukar kepada gaming mode. Itu sahaja. Simple lah. Dan so far dari segi pengalaman aku, dia punya touch function tu memang sangat-sangat mudah. Tak perlu nak teraba-raba, korang just tap slow je, dia dah trigger benda tu lah. Alright, basically dekat dalam ni, itu sahaja. Alright. So, mungkin aku cuba tunjuk dia tukar bunyi ni. Boleh dengar tak? Sekejap eh. Okay, di mana kita tukar kepada music mode kalau korang boleh dengar? Gaming mode. Macam itulah, dia bunyi anime, comel gila lah. Alright. So, itu sahaja dari segi dia punya function dekat dalam dia punya Shark Space ini. Memang nice gila lah. So, dari segi dia punya sound profile dia ataupun audio experience dia, aku boleh katakan cukup memuaskan. Di mana dari segi dia punya low, mid dan juga high ataupun treble, aku boleh katakan harmoni lah. Kau tak dengar macam lebih bassy ke. Aku boleh katakan dia sama rata. This TWS, dia bukan bassy punya TWS tau. Korang, kalau korang suka bassy, this is not the one lah. Dia lebih kepada average punya sound tau. Semua adalah pada kadar average. Dari segi dia punya kelantangan, cukup kuat lah. 14.2mm memang kuat. Dari segi dia punya sound separation, aku boleh katakan lebih kepada average punya level lah. Boleh dengar, boleh distinguish, tetapi tidaklah terlalu detail. Dari segi dia punya sound station, more kepada small punya environment. Korang dengar lagu tu macam dekat lah. Again, dari segi noise punya cancellation, tak begitu bagus. Sebab apa? Dia mudah untuk masuk bunyi luar dan juga mudah untuk sound leakage. Sebab apa? Masa aku test tu, aku punya staff pun dengar macam agak terkejut tau. Bunyi tu memang keluar, kedengaran cukup kuat lah. So, how does gaming experience menggunakan Joybuds ini? Aku boleh katakan, okay. Sebab apa? Kita jumpa macam-macam TWS. Aku boleh katakan, Joybuds ni lebih kepada fan base punya TWS lah. Kalau korang memang peminat Black Shark ataupun peminat Gundam, korang mesti beli. Tapi kalau korang adalah seorang kaki game yang sebenar, ada banyak lagi TWS kat luar sana yang mungkin boleh menawarkan better punya latency lebih rendah lah. Sebab apa, macam korang tahu, yang ini hanyalah 85ms saja. Tetapi 85ms pun dah cukup memadai kan. Jadi untuk itu, jom kita tengok sampel uji kaji ini. So macam mana? Okey lah kan. Maknanya bila kita tekan tu, step tu ataupun penembakan tu kedengaran, step pun berdengaran je lah, bagi aku cukup memadai. Cukup okey lah. Bukan nak over exaggerate, cukup okey. Again, aku boleh katakan Joybuds ni lebih kepada estetik ataupun fan base punya TWS. So guys, apa aku boleh katakan, apa yang cuba ditawarkan oleh Black Shark Joybuds ni, boleh. Kalau aku boleh katakan lah, dia lebih kepada fan base estetik punya penawaran. Kalau nak dicakap dari segi kualiti audio dia, aku boleh katakan more kepada average. Aku dah jumpa yang lebih murah dan lebih bagus audio quality, lebih bassy, lebih sedap, lebih lantang, lebih kedap hingar, dan lebih kurang latency-nya. Tetapi again, macam aku cakap, ini more kepada kalau anda kata korang memang peminat Black Shark ataupun mungkin specifically peminat Gundam Edition. So this is a complete package for you lah for tahun ni. Korang ada phone, korang ada kipas, korang ada casing, korang ada TWS dan juga dia punya kontrol-kontrol gaming lah. So guys, kalau anda kata korang nak dapatkan seketul dua, again korang boleh liriki dekat Facebook Fastech Lim. Dia ada macam-macam benda dan obviously benda-benda especially macam Gundam Edition ni hanya ada China set. Malaysia punya Black Shark takkan bawa masuk, geng. So korang tak ada pilihan, geng. Ha. Alright.
So guys, sampai di sini saja video kali ini. Kalau anda kata korang suka video-video limited edition, special edition, benda yang orang lain tak buat masuk ni, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe ke bawah. Betul lo, cek kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, assalamualaikum. Stay shut dudu-dudu. Bye.